Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat, santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Jabal Uhud. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, kita akan membahas tentang salah satu daripada khulafa'u rasyidin, manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bagaimana dia bisa masuk Islam? Bagaimana dia bisa mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam Islam? Bagaimana dia bisa hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan apa sepak terjang Abu Bakar dalam Islam, baik di Mekah atau setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjadi khalifah dan memerangi orang-orang murtad dan sampai wafatnya beliau? Bagaimana kisahnya? Ini yang kita akan kisahkan di malam hari ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, namanya bukan Abu Bakar, tapi namanya Abdullah ibnu Uthman ibn Amir al-Kuhafa. Abdullah ibn Uthman ibn Amir al-Kuhafa at-Taimi dari Bani Taim. Karena khulafa'ur rasyidin ini berbeda-beda kabilah. Abu Bakar dari Bani Taim, Umar dari Bani Adi, kemudian Utsman dari Bani Umayyah, kemudian Ali dari Bani Hashim, walaupun semuanya di bawah naungan kabilah Quraisy. Bagaimana masa kecil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar itu tidak pernah mengenal menyembah berhala. Walaupun di zaman itu agama orang-orang musyrik Arab Quraisy itu mereka penyembah berhala. Padahal dulunya Arab itu agama Tauhid di atas agama Ibrahim. Tapi setelah datang seorang laki-laki namanya Amr ibn Luhai Al-Khazai, Amr ibn Luhai, dialah yang merubah agama Tauhid menjadi agama kesyirikan. Amr ibn Luhai inilah yang membawa patung dari Syam, dan patung yang dibawanya pertama kali namanya Hubal, yang kemudian diletakkan di Ka'bah. Dialah yang pertama merubah-rubah agama Ibrahim menjadi agama penyembah berhala, Amr ibn Luhai al-Khuzai. Sehingga ketika kesyirikan menyebar dan agama Ibrahim, agama Tauhid sudah mulai surut,
Walaupun ada beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang masih berpegang kepada agama Hanafiyah, sam'ah, agama Ibrahim, tapi tidak banyak. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diajarkan oleh ayahnya dari kecil sudah disuruh menyembah berhala. Sampai ada kisah. Jadi ayahnya Utsman ibn Amir al-Kuhafa ini memasukkan Abu Bakar dalam sebuah kamar yang isinya berhala semua. Maksudnya bapaknya supaya Abu Bakar itu mau belajar menyembah berhala. Ini Abu Bakar kecil. Ketika di ruangan berhala-berhala itu, justru Abu Bakar tidak mau menyembah berhala. Dia malah ngobrol dengan berhala. Dia mengatakan, wahai berhala, kalau engkau Tuhan, inni ja'i' fa'at'imuni, saya lagi lapar, tolong datangkan makanan. Saya ingin makanan sekarang, lagi lapar ini. Wa inni atsh, dan saya lagi haus, atshan. Faksuni, maka berilah minuman kepadaku. Fa inni arin faksuni, dan saya ini tidak punya baju bagus, tolong sediakan baju yang bagus. Jadi Abu Bakar meminta kepada berhala untuk disediakan makanan, disediakan minuman, dan minta baju baru. Namanya patung, mana bisa ngabulkan? Gerak saja pun tidak, berkedip pun tidak, dengar pun dia tidak. Ya patung, ya patung lah, diam saja. Karena marah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kecil ini, dia ngambil tongkat, dipukul satu-satu patung itu. Persis seperti kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menghancurkan patung-patung itu. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala. Apalagi ketika Abu Bakar menginjak remaja, Abu Bakar itu tidak pernah mengenal khamar, walaupun di zaman itu khamar belum diharamkan. Tidak pernah mengenal perzinahan, tidak pernah mengenal kehidupan alam bebas layaknya anak-anak muda. Murni Abu Bakar itu terdidik di atas akhlak. Dan kabilahnya Bani Taim itu adalah kabilah yang suka memberikan diat kepada orang yang terkena kriminal pembunuhan. Jadi kalau orang bunuh membunuh dalam Islam kisos, kalau tidak dikisos maka bayar diat 100 ekor unta. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang mengelola diat itu, menunjukkan bahwa sebelum Abu Bakar masuk Islam pun sudah dermawan Abu Bakar itu. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terdidik menjadi pengusaha. Karena memang orang-orang Arab itu sedari kecil sudah diajarkan dunia usaha, dunia dagang. Jadi mengalir di tubuh-tubuh orang-orang Quraisy itu dunia perdagangan, termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi peniaga handal di zaman orang-orang Quraisy. Dari situlah dia belajar ansabul Arab, nasab-nasabnya orang Arab, dari kabilah ke kabilah Arab dia hafal nasabnya. Jadi kalau ada orang berselisih soal nasab, maka mereka akan datang kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar akan menjelaskan nasabmu ini, keturunanmu ini, bapakmu ini, kakekmu ini, buyutmu ini. Jadi Abu Bakar itu alim tentang nasab Arab. Lah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sudah menjadi pengusaha, disilah Nabi Abu Bakar kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Karena rasul pun pengusaha. Setelah menikah dengan Khadijah, dia kaya jadi pengusaha, kenalah Abu Bakar dengan Nabi. Sehingga Abu Bakar itu kesana kemari terkadang bersama Nabi SAW melakukan safar dalam rangka berniaga ke Yaman atau ke Syam. Sehingga Abu Bakar tahu betul Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul bagaimana akhlak Nabi. Jadi memang Abu Bakar itu sudah berkawan dengan Nabi sebelum Rasul diangkat jadi Nabi. Lah ketika kemudian Nabi SAW betul-betul diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun,
Kemudian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, kemudian disusul dengan anak-anaknya, kemudian termasuk juga anak angkatnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid ibnul Haritsah. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam. Ini keistimewaan Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang datang dengan kebenaran dan juga dia membenarkan, maka mereka lah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini turun kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu ketika ditawarkan Islam, Abu Bakar tidak pernah ragu. Satu-satunya sahabat yang ketika masuk Islam tidak ada keraguan, hanya Abu Bakar saja. Kalau yang lain itu ragu-ragu, betul ke Muhammad ini Nabi? Jangan-jangan bukan, jangan-jangan dia, jangan-jangan bukan. Nah. Jadi semua sahabat itu, mereka ketika masuk Islam itu masih menelisik Nabi, masih meneliti dulu. Tapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar itu ketika ditawarkan Islam, langsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah hebatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan hanya itu saja. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, maka dia ingin menampakkan keislamannya. Makanya Abu Bakar itu dikenal dengan awal khatib, awal dai, awal pendakwah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum ada sahabat yang berdakwah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwah, belum banyak orang yang mengikuti Islam. Rasul itu mendakwai orang pasar. Rupanya di pasar itu ada orang yang paling celaka dari orang-orang celakanya Quraisy itu, namanya Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Dia ngajak geng-gengnya, kemudian mengeroyok Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mendorong-dorong Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir terjatuh. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari kejauhan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar mengatakan, "Ataqtulu rajulan yaqulu rabbi Allah?" Kenapa kalian hendak membunuh orang yang mengucapkan Rabb kami Allah? Ketika Abu Bakar membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Uqbah mengajak kawan-kawannya berbalik memukuli Abu Bakar sampai pingsan. 3 hari 3 malam tidak sadar Abu Bakar gara-gara dipukuli orang-orang kafir Quraisy karena membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan orang berdakwah seperti ini. Kalau sekarang ada dai dipukuli, resign jadi dai. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an betul-betul membela Nabi SAW sampai ketika siuman. Ibunya Abu Bakar Ummul Khair takut dengan anaknya, sehingga kemudian dia menawarkan agar Abu Bakar itu makan, minum, minum obat. Tapi Abu Bakar tidak mau. Dan kalimat yang pertama kali diucapkan dari siuman, apa kata Abu Bakar? Mahalun Nabi SAW. Bagaimana kondisi Nabi? Karena sebelum pingsan Abu Bakar, ketika itu kondisinya sedang membela Rasul dan Rasul sedang dikeroyok. Maka yang pertama kali diucapkan, kaifa halun Nabi? Bagaimana kondisi Nabi? Ibunya tidak tahu siapa Nabi yang dimaksud Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya kemudian Abu Bakar minta kepada Ummul Khair ibunya dan juga budaknya Ummu Jamil supaya dipapahnya Abu Bakar ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berjumpa dengan Rasul, maka Abu Bakar senang karena Rasul tidak ada apa-apa, maksudnya sehat-sehat saja. Maka Abu Bakar pun senang sekali melihat kondisi Rasul. Kata Abu Bakar kepada ibunya, "Wahai ibunda, ini Rasulullah. Masuklah kau ke dalam Islam." Maka disitulah Ummul Khair kemudian masuk Islam pertama dalam keluarga Abu Bakar setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian disusul dengan kerabat-kerabatnya. Makanya ini keistimewaan Abu Bakar. Tidak ada yang seluruh keluarganya masuk Islam di zaman itu kecuali keluarga Abu Bakar. Ibunya masuk Islam, ayahnya masuk Islam, seluruh anaknya masuk Islam, cucunya juga masuk Islam, kerabat-kerabatnya masuk Islam. Tidak ada satu keluarga yang masuk Islam kecuali keluarga Abu Bakar. Dan ini keistimewaan Abu Bakar luar biasa.
Kalau yang lain kadang-kadang suaminya masuk Islam, istrinya tidak, orang tuanya masuk Islam, anaknya tidak, anaknya masuk Islam, orang tuanya tidak. Tapi Abu Bakar mengajak semua keluarganya, dan ini misdak firman Allah Azza wa Jalla, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lah ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sudah mulai berdakwah kembali, maka Abu Bakar melihat banyak budak-budak yang lemah itu disiksa. Dia melihat Abdullah ibn Fuhairah budak disiksa, dia melihat Sunairah disiksa, dia melihat Bilal disiksa, dia melihat Khobab disiksa. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu perhatikan kenapa mereka disiksa. Rupanya budak-budak ini disiksa karena mereka masuk ke dalam agama Rasul. Maka Abu Bakar tidak tahan dan kasihan dengan mereka. Akhirnya kemudian Abu Bakar pun memerdekakan Abdullah ibn Fuhairah, memerdekakan Sunairah, memerdekakan Bilal ibn Rabah, memerdekakan budak-budak yang lainnya. Sampai budak yang dimerdekakan Abu Bakar itu mencapai 10 budak di zaman permulaan Islam. Ini ayahnya bingung sama Abu Bakar, ayahnya kan masih kafir belum masuk Islam. Karena ayahnya masuk Islam ketika Fathu Mekah. Dia mengatakan, wahai anakku Abu Bakar, kalau kau ingin memerdekakan, carilah budak-budak yang kuat supaya bisa membelamu. Masa budak-budak yang lemah kau merdekakan, buat apa, katanya. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mematahkan hujah ayahnya Abu Quhafah dan mengatakan, a'taqtuhum liwajhillah, aku memerdekakan mereka wahai ayahku karena wajah dari Allah, karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini turun suratul lail ayat 17 sampai 21. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. Ayat ini turun kepada Abu Bakar, dan Allah akan menjauhkan Abu Bakar dari api neraka karena dia sudah menginfakkan hartanya untuk membersihkan jiwa, dan dia tidak ingin mendapatkan balasan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak Allah akan menerima dan meridhai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan dia akan mendapatkan keriduan itu. Wala saufa yardha. Lihat, ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tapi di zaman itu ikhwan, lain dengan di zaman sekarang. Orang berdakwah itu ditekan di zaman itu, diintimidasi, diancam, dimusuhi. Pokoknya gerak dakwah itu disempitkan. Sampai akhirnya Abu Bakar ini manusia bukan malaikat. Kalau ditekan seperti itu, dia pun sempit. Rasanya Mekah yang luas itu kayak sempit kali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Abu Bakar pun niat untuk hijrah, untuk cari tempat beribadah kepada Allah dan tidak diganggu siapapun. Maka Abu Bakar pun menyiapkan perbekalannya di atas unta. Kemudian dia berjalan keluar dari Mekah. Rupanya di tengah jalan berjumpa dengan orang yang namanya Ibnu Dighinnah. Siapa? Ibnu Dighinnah namanya. Ibnu Dighinnah ini orang kafir, tapi dia baik. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, kamu mau kemana?" Disangkanya Abu Bakar mau jualan, mau berniaga ke Syam. Kata Abu Bakar, "Ya Ibnu Dighinnah, inni muhajirun ilallah. Saya ingin hijrah menuju Allah. Saya ingin pergi dari Mekah. Saya ingin cari daerah yang tidak ada siapapun mengganggu ibadah antara diriku dengan Allah." Kata Ibn Dighinnah, "Wahai Abu Bakar, orang sepertimu tidak layak keluar dari Mekah dan tidak layak dikeluarkan dari Mekah. Mithluka ya Aba Bakrin la yakhruj wa la yukhraj." Orang sepertimu tidak boleh keluar dari Mekah, apalagi diusir dari Mekah. "Kalau mereka orang-orang itu menyakitimu wahai Abu Bakar," kata Ibn Dighinnah, "aku yang akan melindungimu. Inni jiwarun laka, aku yang akan melindungimu wahai Abu Bakar. Pulang kau ke rumah." Maka Abu Bakar balik lagi ke rumahnya karena sudah mendapatkan perlindungan dari Ibn Dighinnah, salah satu tokoh Quraisy, walaupun dia kafir tapi baik. Maka mulailah Abu Bakar agak tenang karena sudah ada pelindung. Maka dia coba membuat musola di samping rumahnya. Dia solat di luar rumah. Ketika Abu Bakar sholat, banyak anak-anak kecil nonton. Ditonton sama anak-anak. Karena Abu Bakar itu kalau sholat, suka nangis. Terkadang tangisannya jauh lebih keras dibandingkan bacaannya.
Jadi anak-anak nengokin Abu Bakar sholat ini. Habis anak-anak keluar pula mak-maknya itu. Nengokin juga gitu kan, Abu Bakar Siddiq sedang sholat itu. Jadi para suami-suami orang-orang Quraisy ini, tokoh-tokoh ini takut kalau seandainya anak-anak mereka dan istri-istri mereka terpengaruh dengan Abu Bakar. Datanglah mereka kepada Ibn Diginna yang melindungi Abu Bakar dan mengatakan, Yabni Diginna, bilanglah sama Abu Bakar itu, jangan sholat di luar rumah. Nanti anak-anak kami terpengaruh, istri-istri kami terpengaruh. Maka kemudian Ibn Diginna coba ngomong baik-baik sama Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tolonglah. Orang-orang Quraisy menekan saya. Sholatlah dalam rumah, jangan sholat di luar rumah. Kata Abu Bakar, baik. Kalau begitu saya akan sholat di dalam rumah. Maka Abu Bakar pun sholat dalam rumah. Hanya selang 10 hari, Abu Bakar keluar lagi. Sholat di luar lagi. Banyak lagi anak-anak mak-mak nengok itu. Ya. Akhirnya orang-orang musyrik geram lah kan gitu. Datang lagi kepada Ibn Diginna, Yabda Diginna, sudahkah kami kasih tahu, suruh Abu Bakar sholat dalam rumah, ngapain dia sholat di luar rumah? Akhirnya kuna Ibn Diginna datang lagi kepada Abu Bakar, merengek-rengek agar Abu Bakar jangan sholat di luar rumah. Tetapi Abu Bakar mengatakan, tidak, saya tetap akan sholat di sini. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalau lantaran ini kau berat denganku karena kau sudah memberikan perlindungan kepadaku, aku lepaskan perlindunganmu kepadaku. Kata Ibn Diginna, kalau aku tidak melindungimu, orang-orang itu menyakitimu, lalu siapa yang akan melindungimu? Maka Abu Bakar mengatakan, inni jiwarun ilallah, aku punya pelindung Allah subhanahu wa ta'ala. Idza pergi kau Ibn Diginna. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketangguhannya. Makanya ketika Ali radhiyallahu an menjadi khalifah di Kufah, Ali ditanya, ya khalifatul Islam, wahai Ali, siapa asja'un nas, orang yang paling berani di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Karena Ali itu kan pemberani orangnya, disangkanya Ali akan mengatakan saya. Rupanya Ali mengatakan, Abu Bakar orang yang paling berani, katanya. Kemudian Ali menceritakan bagaimana Abu Bakar keberaniannya ketika membela Rasul sampai dipukuli sampai pingsan. Kata Ali radhiyallahu an, aku tidak pernah melihat orang seberani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Memang orangnya berani Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu kurus. Kalau pakai celana itu melorot terus. Karena kurus. Ya, makanya kadang-kadang dia isbal, ditarik lagi isbal, ditarik lagi gitu ya. Maka Abu Bakar takut kalau dia termasuk orang sombong. Rasul, apakah saya termasuk orang sombong karena saya ini kurus gitu. Kadang-kadang kalau lupa dia mengangkat sirwalnya, kemudian melorot, tertutupilah mata kakinya sehingga jadi isbal. Tapi berusaha diangkat lagi. Apakah saya termasuk orang sombong wahai Rasul? Kata Nabi, bukan. Lasta minal khuyala, kau tidak termasuk orang sombong. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah azza wajalla. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika dia sudah tidak tahan di Mekah, dia izin kepada Rasul, Rasul, kayaknya saya harus hijrah. Kata Rasul, tunggu dulu. Datang lagi Rasul, saya kayaknya harus hijrah. Kata Rasul, tunggu dulu. Karena ketika itu banyak para sahabat yang hijrah. Hijrah ke mana? Pertama hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Dan para sahabat hijrah ke Ethiopia 2 kali. Baru terakhir ke Madinah 3 kali. Jadi hijrahnya para sahabat 3 kali. Ke Habasyah 2 kali. Yang terakhir ke kota Madinah dan tidak pernah keluar dari Madinah. Jadi melihat kawan-kawannya hijrah, Abu Bakar pengen juga lah hijrah. Karena ingin tenang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ditahan-tahan sama Nabi. Rupanya ada maksud. Ketika betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala izinkan Nabi SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan sudah Allah pilihkan kota Madinah tempat hijrah Nabi. Tiba-tiba Rasul keluar di siang hari bolong ketika matahari terik panas kering kelontang. Dia datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan orang Arab jarang keluar di waktu itu karena panas. Di rumah Abu Bakar itu ada anaknya Abu Bakar, ada Aisyah, ada Asma, masih kecil-kecil. Kata Nabi SAW, sebaiknya anak-anakmu suruh keluar dululah. Kata Abu Bakar, enggak apa-apa. Mereka anak-anakku, mereka sudah masuk Islam. Ngomong saja wahai Rasul. Kata Nabi SAW, ya Aba Bakrin, inna Allah qad adina li bil hijrah. Wahai Abu Bakar, Allah sudah izinkan aku hijrah. Kata Abu Bakar, as-suhbatu suhbatu ya Rasulullah. Rasul, apakah saya akan menemani hijrahmu? Apakah saya akan menemani hijrahmu?
Maka kata Nabi SAW, as-suhbatu, suhbatu ya Aba Bakrin. Ya, kau akan menemani hijrahku, kau akan menemani hijrahku. Tiba-tiba Abu Bakar saking bahagianya menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anaknya melirik Abu Bakar, demi Allah aku tidak pernah melihat orang sebahagia bapakku dalam kondisi bahagia dia bisa menangis. Jadi orang kalau bahagia sampai menangis itu berarti bahagia sekali gitu maksudnya. Karena biasanya orang bahagia itu tertawa, ini malah menangis kan itu ya. Berarti kalau orang bahagianya full berarti bisa menangis itu biasanya. Ya. Kalau antum menangis bukan bahagia, sedih kan itu. Akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq mempersiapkan untuk perbekalan hijrah. Disediakan dua unta besar dengan seluruh hartanya Abu Bakar dan emas. Masa kan Abu Bakar kan tujaru zahab. Dia penjual emas, dia peniaga emas. Jadi semua emasnya dibawa. Semua hartanya dibawa dijadikan dua unta, satu untuk dia, satu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafa bahwa Abu Bakar membawa semua hartanya, dia mulai galau tuh. Mana anak ini? Masa hartanya mau dibawa semua? Ya. Lah Abu Quhafa itu kan sudah tua buta lagi bapaknya Abu Bakar itu. Dia panggil cucunya Asma, Asma, kesini kamu. Maka datanglah Asma. Apa betul bapakmu membawa harta semuanya untuk perjalanan hijrah dia dengan si Muhammad itu? Asma cerdas, dia ingin menangkan kakeknya. Diambilnya karung, dimasukkannya kerikil, dibawanya ke hadapan bapaknya. Ah, pegang pak, ini emas semua. Nama orang buta, ya kan? Ini tengok emas semua. Bapakku tidak meninggalkan emas. Ada semua di rumah ini. Alhamdulillah katanya. Orang buta ya, dibego-begoin dia. Ya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Akhirnya Abu Bakar pun hijrah bersama Nabi. Ya. Berdua bersama Nabi sampai Allah Subhanahu wa taala katakan tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Ketika Abu Bakar Siddiq bersama Nabi SAW berangkat waktu itu, maka Nabi SAW menjadikan Abu Bakar sebagai teman hijrahnya. Tapi Rasul selama 3 hari belum keluar dari Mekah. Ini siasat Rasul. Dan dalam peristiwa hijrah ini yang sangat berjasa adalah keluarga Abu Bakar. Semua keluarga Abu Bakar berjasa dalam hijrah ini. Pertama Asma bintu Abi Bakar. Yang kedua Abdurrahman ibn Abi Bakar. Yang ketiga budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan Abdullah ibn Fuhairah. Itu berjasa sekali bagi perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu punya siasat dan Abu Bakar tidak langsung berangkat ke Madinah, tetapi sengaja bersembunyi di Mekah selama 3 hari. Biar orang-orang Mekah menyangka bahwa Rasul dan Abu Bakar sudah berangkat ke Madinah sehingga mereka mengejar ke Madinah. Karena mereka memberikan hadiah besar untuk kepala Nabi dan kepala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Akhirnya mereka pun kemudian bersembunyi di gua yang disebut dengan Ghar Al-Thur. Gua Thur. Kalau tempat turunnya wahyu, gua Hira. Kalau tempat sembunyinya Rasul dengan Abu Bakar namanya gua Thur. Disitulah 3 hari Rasul dan Abu Bakar bersembunyi di gua itu. Lah siapa yang kasih makan itu di gua itu coba? Tak mungkin Abu Bakar keluar cari makan bisa ditangkap ketahuan. Yang kasih makan anaknya Asma. Asma itu dia menyiapkan perbekalan makanan dari rumahnya setiap hari menuju gua itu untuk kasih makan. Bayangkan. Bagaimana Asma seorang wanita harus sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan, kalau ketahuan bisa dibunuh dan akan ketahuan Rasul dan Abu Bakar, sehingga dia mengorbankan jiwanya hanya untuk memberi makan ayah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Asma bintu Abu Bakar. Yang kedua Abdurrahman, anaknya Abu Bakar, menjadi informan. Jadi dialah yang kemudian melihat situasi suasana orang-orang Quraisy itu. Jadi dia ngasih kabar. Dia masuk ke Mekah, nanti datang lagi bi. Tadi orang Quraisy itu begini 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 begini. Di zaman itu enggak ada HP, ya. Kalau ada HP dari Mekah kan ngomong, bi. Orang-orang Quraisy lagi ini. Saya lagi OTW, bi. Bisa aja kalau pakai handphone kan. Zaman dulu mana ada pakai handphone. Sehingga Abdurrahman pun kalau mau ngasih informasi ke Nabi dan juga Abu Bakar ayahnya itu harus sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan.
termasuk budaknya Abu Bakar namanya Abdullah ibn Fuhairah, pura-pura jadi penggembala kambing di bawah gua. Jadi kalau ada orang datang diisyaratkan, oh ada orang datang. Jadi Nabi sudah persiapan dengan Abu Bakar itu. Sampai suatu ketika betul-betul ada sebagian pasukan kecil yang sampai ke gua itu. Maka Abdullah ibn Fuhairah mengisyaratkan bahwa di atas gua itu ada pasukan Abu Jahal. Abu Bakar sudah duk-duk-duk-duk gitu. Kalau seandainya dia selonjorkan kakinya nampak dari atas. Sehingga Abu Bakar gemetar ketakutan, bukan ketakutan kepada dirinya. Bagaimana keselamatan Rasul? Tapi Rasul tenang. Justru menenangkan Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, Ya Aba Bakrin la tahzan innallaha ma'ana. Eh Abu Bakar jangan sedih, jangan takut, Allah sama kita. Kalau Allah sama kita, apa yang harus takut lagi? Tidak perlu takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru setelah 3 hari, maka Nabi SAW dan Abu Bakar menggunakan khirrit. Khirrit itu artinya penunjuk jalan. Namanya Abdullah ibn Uraikid. Catat, Abdullah ibn Uraikid. Dia orang kafir, tapi orangnya amanah. Dialah yang menunjukin jalan Nabi dan Abu Bakar menuju kota Madinah dengan berbeda jalur dari jalur yang biasa ditempuh orang-orang dari Mekah ke Madinah. Berhari-hari dari mulai Nabi SAW hijrah itu sampai ke kota Madinah, bayangkan itu akhtarul hijrah fil alam, sebahaya-bahaya hijrah di alam semesta, jauh lebih bahaya dibandingkan hijrahnya Ibrahim dari Irak ke Syam, jauh lebih bahaya daripada hijrahnya Nabi Lut, jauh lebih bahaya dibandingkan hijrahnya Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Pokoknya hijrahnya Nabi itu disebut akhtarul hijrah, sebahaya-bahaya hijrah. Tidak ada yang lebih bahaya dibanding hijrahnya Nabi dan Abu Bakar. Di tengah jalan, habis bekal, pengen minum, pengen makan. Berjumpalah sebuah tenda di tengah padang pasir, rupanya pemilik tenda itu namanya Ummu Ma'bad. Suaminya lagi enggak ada, lagi pergi. Maka Abu Bakar bin dan juga Rasul singgah di kemahnya Ummu Ma'bad itu. Karena tengok kambingnya kurus-kurus, enggak ada yang bisa diperah gitu ya. Maka di sini tampak mujizat Nabi. Diambilnya kambing yang kuruslah diizinkan oleh Ummu Ma'bad, diusap susunya oleh Rasul, tiba-tiba penuh air susu sehingga ketika diperah banyak air susunya. Ini mujizat Rasul. Ya. Antum jangan coba-coba diusap-usap susu kambing, enggak akan ada susunya itu. Karena tidak punya mujizat. Rasul punya mujizat. Akhirnya setelah penuh, Rasul menawarkan Abu Bakar, "Ishrab ya Abu Bakr." Minum wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Bali syrab anta ya Rasulullah." Bahkan engkau yang minum wahai Rasul. Maka Rasul minum. Kata Abu Bakar, "Minum lagi wahai Rasul." Minum lagi Rasul. Minum lagi sampai 3 kali. Apa kata Abu Bakar? "Wallahi inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrab, thumma yashrab hatta rawaituhu," kata Abu Bakar. Demi Allah aku melihat Rasul minum, kemudian minum, kemudian minum, hilang pula dahaga saya. Siapa yang minum, siapa yang hilang dahaganya? Bayangkan. Nabi yang minum, dia yang hilang dahaganya. Karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nengok orang minum kan, klak 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 klak, kapan bagian saya, kapan bagian saya, kan gitu ya. Ini Abu Bakar, aku melihat Rasul minum, 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 sampai aku hilang hausnya, katanya. Luar biasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya Abu Bakar pun sampai di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah azza wa. Sesampainya di kota Madinah, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memainkan peran dakwahnya. Memainkan peran dakwahnya di kota Madinah. Maka Abu Bakar menampakkan akhlak setelah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak orang tertarik masuk Islam karena melihat akhlak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa akhlaknya Abu Bakar itu. Dia tunjukkan bagaimana ibadahnya di hadapan para sahabat sebagai percontohan bagaimana manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika Rasul itu sedang berceramah seperti ini. Kata Rasul, "Siapa yang hari ini puasa?" Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. "Ana ya Rasulullah." "Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit?" Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. "Saya ya Rasulullah." "Siapa yang hari ini memberi makan fakir dan miskin?" Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. "Saya ya Rasulullah." Kata Rasul, "Siapa yang hari ini mengikuti jenazah?" Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Subhanallah. Dalam satu hari Abu Bakar berpuasa, memberi makan fakir miskin, mengunjungi orang sakit, mengantarkan jenazah ke kuburan. Kata Rasul, tidaklah dalam satu hari
terkumpul empat perkara ini illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk surga. Itulah Abu Bakar. Abu Bakar luar biasa. Fa idza faraghta fansab. Kalau selesai mengamalkan sebuah amalan, dia berpindah kepada amalan yang lain. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai suatu ketika Abu Bakar pernah bertengkar dengan orang Yahudi, dengan orang kafir. Ketika orang kafir ini mengatakan innallaha salisu salasah, katanya Allah itu satu di antara tiga, sama orang Nasrani. Ditempelenglah orang ini. Kemudian akhirnya orang ini datang kepada Nabi mengadu. Rasul, ini Abu Bakar nempeleng saya. Ya. Kata Abu Bakar, ya saya tempeleng karena dia mengatakan innallaha salisu salasah, katanya. Kemudian kata Abu Bakar, ya memang saya betul jujur Abu Bakar. Tapi ketika kemudian kata Rasul, betul kau mengatakan seperti itu kepada orang kafir? Enggak, saya enggak mengatakannya, bohong dia karena tidak ada saksi masalahnya. Dari situ Abu Bakar merasa dizalimi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengar kasus ini sehingga Allah turunkan ayat qad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh Allah telah mendengar orang yang mengucapkan kalimat sesungguhnya Allah satu di antara tiga Tuhan. Ma'asyiral muslimat, ma'asyiral muslimin ya, wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian kisah Abu Bakar juga. Abu Bakar itu ikhwan, kebiasaan dia adalah suka bersedekah. Sampai suatu ketika Umar itu cemburu dengan Abu Bakar. Cemana caranya supaya amalan saya bisa mengejar amalan Abu Bakar? Jadi ketika ada perang Tabuk nih, perang Tabuk itu kan tidak bisa ditempuh jalan kaki, apalagi lawannya Romawi masalahnya, harus pakai kuda pacu. Sementara pasukan miskin tidak punya kuda. Maka Nabi SAW berceramah tentang pentingnya infak. Kata Umar, oh, ini kesempatan saya menandingi Abu Bakar. Datang dia kepada Rasul, Rasul, aku punya separuh harta, ku infakkan hartaku di jalan Allah, ambil. Kata Nabi SAW, ya Umar, wa ma abqaita li ahlik, lalu apa yang kau sisakan kepada keluargamu? Kata Umar, tenang Rasul, masih separuhnya lagi ada. Disangkanya Umar itu sudah menang, dia sudah menafkahkan separuh hartanya, ah saya hari ini bisa mengejar kebaikan Abu Bakar. Rupanya esok hari Abu Bakar datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, semua hartaku ambil. Kata Rasul, ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahli. Eh Abu Bakar, kalau kau infakkan semua hartamu, nanti apa nasib keluargamu? Kata Abu Bakar, mungkin kalimat ini biasa bagi dia, tapi luar biasa bagi kita. Abqaituhum lillahi walil rasul. Aku sisakan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kata Umar, aduh kalah lagi aku, katanya. Disangkanya Umar menang untuk menandingi Abu Bakar. Sampai suatu ketika Nabi SAW berjalan nih, Rasul, Abu Bakar, Umar pulang dari safar. Tiba-tiba kemudian lewat di Masjid Nabawi. Kemudian di balik tembok itu, di balik dinding itu ada orang yang ngaji. Rupanya yang ngaji itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang kunyahnya Ibnu Ummi Abdin. Suara Abdullah bin Mas'ud sangat indah sekali. Tiba-tiba kata Abu Bakar, kata Rasul, eh tunggu dulu Abu Bakar, Umar, kita dengarkan dulu ini suara siapa yang ngaji ini. Indah sekali suaranya Abdullah bin Mas'ud itu. Selesai dia membaca Quran, maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, man arada an yasma al-Qur'ana ghaddan tariyan falyasma ala ibni ummi abdin. Eh Abu Bakar, Umar, kalau engkau ingin mendengar bagaimana suara Al-Qur'an saat diturunkan Jibril kepadaku, aku dengar suaranya Ibnu Ummi Abdin, maksudnya Abdullah ibn Mas'ud. Para sahabat itu, kalau ada sahabat yang lain dipuji Rasul, artinya berada di atas kesenangan, maka mereka ikut senang. Senang di atas kesenangan orang. Kok zaman sekarang enggak senang di atas kesusahan, kan itu? Kawannya susah, alhamdulillah. Kawannya senang, kenapa kau tak susah, katanya. Kan begitu ya. Ya. Jadi para sahabat itu enggak, kalau sahabatnya senang-senang dia. Umar nih pagi-pagi buta datang ke rumah Ibnu Mas'ud. Selamat wahai Ibnu Mas'ud. Ada apa Umar? Nabi kemarin ngomong suaramu indah,
suaramu disejajarkan dengan Jibril. Tapi Abdullah bin Mas'ud biasa-biasa saja. Kata Umar, kenapa kamu biasa-biasa saja? Aku sudah menghabarkan berita gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sudah pagi-pagi buta datang kemari. Kata Abdullah bin Mas'ud, iya, karena barusan Abu Bakar datang. Ngasih tahu hal yang sama. Ya aku biasa-biasa saja karena sudah tahu dari Abu Bakar. Kata Umar, kalah lagi aku, katanya. Lihat bagaimana Umar bin Khattab berusaha menanding Abu Bakar, tidak bisa. Ya. Makanya kemudian Abu Bakar itu wajar kalau seandainya sahabat satu-satunya yang kalau seandainya kata Rasul keimanan Abu Bakar diletakkan di satu neraca dan keimanan seluruh manusia diletakkan di satu neraca satunya, maka keimanan Abu Bakar jauh lebih berat menjangkau seluruh keimanan manusia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dari 10 sahabat yang masuk dijanjikan dihabar gembirakan masuk surga, sebagian besar Islam di tangan Abu Bakar. Utsman bin Affan Islam di tangan Abu Bakar. Talha bin Ubaidillah Islam di tangan Abu Bakar. Abu Ubaidah bin Jarrah Islam di tangan Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf Islam di tangan Abu Bakar. Utsman bin Mad'un Islam di tangan Abu Bakar. 6 di antara sahabat yang dijanjikan masuk surga semua Islam di tangan Abu Bakar. Abu Bakar sendiri luar biasa, ngajak orang masuk Islam itu dengan akhlaknya tertarik orang. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya wajar kalau Rasul itu suka dengan Abu Bakar ketika Amr bin As bertanya kepada Rasul, siapa laki-laki yang paling kau cintai dan siapa wanita yang paling kau cintai? Kata Rasul, adapun perempuan Aisyah, adapun laki-laki bapaknya, maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Taib. Tetapi tentu kebersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar baik sebelum diangkat jadi nabi. Setelah diangkat jadi nabi, kemudian menjadi sahabatnya ketika hijrah bersama Rasul. Kemudian saat peperangan Abu Bakar tidak pernah telah tidak pernah resign dari peperangan. Semua peperangan Nabi diikuti Abu Bakar. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat di hari Senin tanggal 12 tahun 11 Hijriah bulan Rabiul Awal Nabi SAW meninggal dunia. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, semua sahabat tidak yakin dan tidak percaya. Umar sampai sesumbar, siapa yang mengatakan Nabi mati kupenggal lehernya. Saking tidak yakinnya dengan Nabi. Tapi Abu Bakar menangkan para sahabat. Lihat bagaimana Abu Bakar kebijakannya, naik datang ke atas mimbar. Ketika para sahabat, mereka sedih, tidak ada yang bisa bangun, tangisan terus-terusan. Karena melihat bagaimana dan mendengar Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi. Tapi Abu Bakar tegar membuat para sahabat istiqomah di atas Islam. Dan mengatakan, ya ayyuhannas, man kana minkum ya'budu muhammadan, fa inna muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah, fa inna allaha hayyun la yamut. Heh manusia, kata Abu Bakar, kalau kalian menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi kalau kalian masih menyembah Allah, Allah tetap zat yang tidak pernah mati dan akan tetap hidup. Sudah. Ini sudah takdir Allah, Nabi SAW meninggal dunia. Maka sejak itulah akhirnya Nabi SAW ketika meninggal di hari Senin dan dikebumikan di hari Rabu, disitulah terjadi cekcok antara para sahabat karena orang-orang Ansar sudah mulai mengangkat Sa'd bin Ubadah untuk menjadi khalifah pengganti Rasul. Abu Bakar datang dengan Umar dan Abu Ubaidah menuju para pembesar Ansar dan mengatakan, jasad Nabi belum dikubur, kalian sudah sibuk memilih pemimpin. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menjelaskan bahwa kepemimpinan itu ada di tangan orang-orang Quraisy, bukan di tangan kalian. Nahnu ulat wa antum wuzara. Kamilah pemimpin kalian, menteri-menterinya. Itu Nabi yang mengatakan seperti itu. Maka orang-orang Ansar sadar, akhirnya Abu Bakar memegang tangan Umar dan tangan Abu Ubaidah, kemudian diangkat, pilih dua orang ini siapa yang layak menjadi pemimpin, baiat dua-duanya. Umar bingung, dia tiba-tiba diangkat tangannya. Sementara selama masa hidup Rasul, Umar tidak pernah mampu menjangkau kebaikan Abu Bakar. Langsung dia tarik tangannya dan mengatakan, aku tidak akan menjadi khalifah kalau ada rakyatku namanya Abu Bakar. Gak mau saya. Oh, gak mau dia. Lihat, orang dulu kalau disuruh jadi presiden, tak mau.
Orang sekarang, saya saja yang jadi presiden, kau jangan, katanya. Coblos saya, yang itu jatuhkan saja balehonya. Orang sekarang, orang dulu tidak. Pada narik tak mau, kalau dijadikan pemimpin pada tak mau. Umar tak mau, tak mau saya jadi pemimpin. Kalau ada rakyat namanya Abu Bakar, Abu Ubaidah tak mau. Akhirnya Umar bin Khattab langsung mengambil tangan Abu Bakar. Ubayyuka ya Abu Bakrin, kamu yang jadi khalifah, aku berbaiat kepadamu. Ketika Umar pegang tangannya Abu Bakar berbaiat, disusul Abu Ubaidah, disusul orang-orang Ansar baiat khusus. Akhirnya manusia sepakat baiat umum menjadikan Abu Bakar menjadi khalifatul Islam yang pertama kali setelah Nabi SAW. Wajar. Kenapa? Karena isyarat kekhalifahan Abu Bakar sudah ada sejak Rasulullah SAW hidup. Apa isyaratnya? Ketika Rasul sakit. Ketika Rasul SAW sakit, Nabi meminta kepada Aisyah agar Abu Bakar menggantikan imamnya. Ya Aisyah, muru abaka bi an yusalliya bin nas. Hei Aisyah, kasih tahu tuh bapakmu Abu Bakar, aku lagi sakit, tak bisa jadi imam, biar dia jadi pengganti imam dalam sholat. Kata Aisyah, jangan wahai. Bapakku itu baka, orangnya suka nangis. Nanti kalau sholat dia tangisannya lebih kencang dibandingkan bacaannya. Umar saja wahai Rasul. Kata Rasul, tidak mau. Muru Abu Bakrin bi an yusalliya binas. Saya maunya Abu Bakar. Perintahkan dia imami manusia sholat. Gantikan aku, kata Rasul. Oh, akhirnya Abu Bakar pun terpaksa karena permintaan Rasul. Rupanya Rasul sudah mengisyaratkan bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah sepeninggalnya karena sudah menjadi imam bagi seluruh para sahabat dalam sholat, maka dia layak menjadi imam bagi negaranya. Jadi syaratnya sudah ada. Suksesi kepemimpinan Abu Bakar itu ketika menjadi imam sholat sepeninggal sesakitnya Nabi SAW. Akhir jadi khalifah. Masalahnya ikhwan, di akhir-akhir wafatnya Rasul, 2-3 tahun sebelum wafatnya Rasul, terjadi kegoncangan. Banyak orang-orang yang ngaku Nabi palsu. Di situ muncul Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman, ngaku Nabi palsu. Kemudian muncul Musailama Al-Kadzab dari Bani Hanifah Yamamah. Kemudian muncul Tulaihah Ibn Khuwailid Al-Asadi. Kemudian muncul Nabi perempuan lagi ngaku-ngaku Nabi perempuan, namanya Sajah Bintul Harith. Jadi di akhir-akhir hayat Rasul bermunculan tuh Nabi-Nabi palsu. Kenapa muncul di akhir-akhir sebelum wafatnya Nabi coba? Karena di zaman periode Mekah sebelum hijrahnya Rasul, tidak ada orang berani ngaku Nabi. Rasul itu selama di Mekah dan berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid, tidak ada satupun orang yang ngaku Nabi. Kenapa? Risikonya berat kalau ngaku Nabi. Karena Nabi saja bagaimana coba? Difitnah, dicaci, dimaki, diintimidasi, bahkan diancam akan dibunuh, macam-macam. Jadi orang takutlah ngaku Nabi. Ketika periode Madinah juga sama, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, setelah Islam kuat, Mekah sudah dikuasai, Madinah sudah dikuasai, Islam sudah menyebar, Rasul diagungkan, dicintai, oh enak juga jadi Nabi ya. Disitulah banyak orang ngaku Nabi. Maka dari arah Yaman, akhirnya muncul Al-Aswad Al-Ansi. Dari arah Jeddah, apa namanya, Yamamah Bani Hanifah, muncul Musailamah Al-Kadzab. Kemudian muncul lagi Tulaiha, muncul lagi Sajah Bintul Haris. Empat Nabi palsu muncul di zaman akhir-akhir hayat Nabi SAW. Ketika kekhilafan Abu Bakar, inilah PR-nya Abu Bakar. Abu Bakar itu berkuasa tidak lama, 2 tahun. Tapi tugasnya berat karena harus memerangi orang-orang murtad, karena banyak orang-orang yang ngaku Nabi palsu. Pertama diperangi siapa? Pertama diperangi adalah Al-Aswad Al-Ansi. Mati akhirnya dia di Yaman. Dibunuh oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri, oleh istrinya sendiri. Istrinya kan wanita soleha, bekerja sama dengan anak pamannya, dibunuhnya suaminya karena ngaku Nabi. Kemudian Tulaiha juga sama diperangi, tetapi dia tobat. Jadi ketika pengikutnya kalah, dia berangkat ke lari ke Irak, kemudian dia tobat masuk Islam dan baik Islamnya. Kemudian juga yang perempuan itu yang ngaku Nabi, namanya Sajah Bintul Harith, juga sama, kabilahnya kalah, dia lari, kemudian dia tobat masuk Islam dan baik Islamnya. Yang paling bahaya itu Musailamah Al-Kadzab. Ini Musailamah Al-Kadzab ini paling bahaya, karena pengikutnya banyak,
Seluruh Bani Hanifah itu mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab. Bukan karena mereka yakin Musailamah Nabi, tidak. Karena bagi mereka, walaupun pendusta dari Bani Hanifah, lebih mereka cintai daripada orang jujur dari Bani Hashim, katanya. Makanya mereka fanatik kabilah. Ah, dari situlah maka Abu Bakar mempersiapkan pasukan dipimpin Khalid ibn Walid untuk membunuh Musailamah Al-Kadzdzab dan menumpas seluruh para pengikutnya. Karena Musailamah Al-Kadzdzab ini, ikhwan, dia dikuatkan oleh seorang yang dulunya bekas sahabat Nabi, walaupun riwayat ini sebagian ulama mengatakan tidak benar, batil gitu, fi nadhar. Tapi kisahnya disebutkan dalam tarikh-tarikh ketika bicara tentang tarikh Nabi. Jadi ada orang namanya Rajjal ibn Anfawah. Rajjal ibn Anfawah namanya. Rajjal ibn Anfawah ini, dia sahabat Nabi. Konon seperti itu. Dia belajar Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab, akhirnya menjadi penghafal Quran, hafal Quran, pakar Quran, dan orang saleh. Suatu ketika dia duduk bersama Abu Hurairah, bersama sahabat yang lainnya, hanya beberapa orang dari kalangan qurra ahli, pakar-pakar Quran dan juga yang lainnya. Kata Rasul, tiba-tiba mengatakan, di antara kalian, kata Rasul, ada yang giginya seperti gunung Uhud dan akan masuk jahannam. Abu Hurairah kaget. Lirik-lirikan lah. Siapa nih giginya kayak Jabal Uhud nih? Kayak gunung Uhud nih. Karena Rasul mengatakan di antara kalian akan ada yang masuk jahanam dan giginya sebesar gunung Uhud, katanya. Lirik-lirikan nih Abu Hurairah nih. Jangan-jangan kamu. Jangan-jangan kamu. Siapa ini? Sampai Abu Hurairah ketakutan. Rupanya yang dimaksud sabda Rasul adalah Rajjal ibn Anfawah. Karena satu majlis dengan Abu Hurairah. Dan dia dari Bani Hanifah, dari kabilahnya Musailamah Al-Kadzdzab. Ketika Rasul mengutus dia untuk berdakwah kepada Bani Hanifah, dia bagus mengajarkan Quran macam-macam. Ketika Rasul sudah meninggal, Abu Bakar pun masih mengutus dia untuk menasihati Musailamah Al-Kadzdzab. Ketika dia menasihati Musailamah Al-Kadzdzab, dirayu sama Musailamah, "Wahai Rajjal, kalau engkau mau mengatakan aku nabi setelah Muhammad, kuberikan kau kedudukan menjadi wazirku, menjadi menteriku," katanya. Wah, mikir dia jadi menteri. Wah, murtad dia. Akhirnya ikut Musailamah Al-Kadzdzab, Rajjal ibn Anfawah ini. Padahal pakar Quran. Ya. Sekali lagi riwayat ini batil. Cuman saya kisahkan sebagai pengetahuan. Ya. Akhirnya kemudian Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk mengepung Musailamah Al-Kadzdzab. Maka terjadilah pengepungan yang disebut dengan Hadiqatul Maut namanya. Kebun kematian. Itulah kisahnya kematian Musailamah Al-Kadzdzab. Karena Musailamah Al-Kadzdzab ini sudah melampau. Di zaman Nabi saja dia nyurati Nabi. Isinya, wahai apa namanya, dari Musailamah, dari Bani Hanifah tertuju kepada Muhammad SAW, nabinya Ummiyin, katanya. Nah, gini sajalah, aku nabi bagi daerahku, kau nabi bagi daerahmu, katanya. Kata Nabi SAW, aku tidak akan berikan kekuasaan kenabian, walaupun, ketika itu Rasul pegang siwak, walaupun aku harus berikan siwak, saya tidak akan kasih siwak kepada dia. Apalagi kekuasaan dalam kenabian, karena tidak ada nabi sepeninggalku. Maka disitulah Nabi menjuluki Musailamah dengan sebutan Kadzab di belakangnya. Makanya disebut Musailamah Al-Kadzab. Pendusta. Lah, ketika itu Nabi SAW, walaupun demikian, ikhwan, Rasul tidak langsung memerangi Musailamah Al-Kadzab. Masalahnya ada kisah. Amr bin As ini belum masuk Islam, karena dia masuk Islam bersama Khalid belakangan. Dan dia kawannya Musailamah Al-Kadzab. Jadi Amr bin As ini kan bertandang tuh ke rumah Bani Hanifah Musailamah, karena namanya kawan. Kata Musailamah, "Hey Amr, kau kan dekat tuh rumahnya dengan Nabi. Kira-kira yang terakhir yang diwahyukan Jibril kepada si Muhammad itu apa?" katanya. Kata Amr bin As, "Aku pernah mendengar, karena orang Arab kan jago menghafal syair, disangkanya Quran syair. Yang pernah aku dengar yang terakhir kali adalah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tarun ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajalam kasbi ma'kul," katanya. "Ah, ini yang terakhir saya dengar," katanya. Kata Musailamah, "Iya. Semalam Jibril datang juga kepadaku," katanya. "Dia mewahyukan dengan wahyu yang sama. Kalau itu suratul fil, maka saya suratul difdah, surat kodok," katanya. "Itu surat gajah. Ini surat kodok pula dia sampai kepada aku," katanya. Kata Amr bin As, "Ah, cemana tuh surat kodok tuh," katanya. Kata Musailamah Al-Kadzdzab,
Jibril telah mewahyukan kepadaku. Allah berfirman, ya Difda binta Difda'aini Niki mata Niki fa inna a'laki fitini wa asfaluki filma. Hei kodok, anak putra dari ibu dan bapak kodok, silahkan mengodok katanya. Karena paling tinggi hidupmu di atas tanah, paling rendah hidupmu di air, silahkan mengodok katanya. Ini surat kodok pula, satu surat fil, satu surat kodok. Kata Amr bin As, ini Amr bin As ini belum masuk Islam, masih musyrik, tetapi dusta itu aib bagi bangsa Arab. Makanya dia mengatakan, wallahi ya Muzalama inni ra'aituka la kadhib. Demi Allah, wahai Muzalama, aku lihat kau ini pendusta, kau bukan nabi lah kayaknya. Ini sama-sama kawan dibilang pendusta. Ya, karena nabi itu bukan pengakuan. Nabi itu bukan pemilihan presiden dipilih oleh rakyat, si anu jadi nabi. Tidak. Ya. Pemimpin itu ada dua, ada yang dipilih Allah, tidak dipilih rakyat, nabi. Itu tidak dipilih rakyat, Allah yang milih. Kalau presiden, dia dipilih rakyat. Ya. Tapi nabi itu Allah yang pilih, tidak bisa boleh sama ngaku-ngaku nabi, Allah tidak memilih dia. Ya. Jadi akhirnya Muslim merangkai-rangkai wahyu macam-macam rangkaian, yang namanya orang merangkai ya. Dan kalau saya ceritakan bagaimana wahyu Muslim itu semua berkaitan dengan makanan. Suka kuliner mungkin Muslim Al-Kadzab itu. Masyarakat muslimin wal muslimat yang dimuliakan, akhirnya Abu Bakar mengutus pasukan mengepung Hadiqatul Maut itu, kebun kematian. Maka Musailamah pun meninggal di tangan siapa? Wahsyi, budaknya Hindun yang pernah membunuh Hamzah. Karena dia pernah bersumpah, dulu aku pernah membunuh orang yang paling dicintai Nabi Hamzah, dan sekarang aku harus membunuh orang yang paling dibenci Nabi Musailamah Al-Kadzab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Maka setelah Abu Bakar berhasil memerangi orang yang murtad, para penahan zakat, macam-macam, dan akhirnya mulai melebarkan kekuasaan ke arah Romawi, maka di malam hari, tepatnya hari Senin, Abu Bakar mandi kemudian sakit di tengah malam. Dia bertanya kepada Aisyah, dulu Nabi itu meninggal hari apa? Hari Senin. Maka Abu Bakar, saya pun ingin juga meninggal di hari Senin. Dulu Nabi dikafani dengan berapa helai kapan, wahai Aisyah? Kata Aisyah, 3 helai kapan. Aku pun tolong nanti kalau sudah mati kasih 3 helai kapan. Dulu Nabi begini-begini, pokoknya dia ingin meniru Nabi saat kematiannya. Dan Allah kabulkan, Abu Bakar meninggal di usia yang sama dengan Nabi, 63 tahun di hari Senin. Dan dia meninggal karena mandi di malam hari untuk tahajud. Dan Abu Bakar pun akhirnya dikubur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kawan Rasul sebelum hijrah, kawan Rasul sebelum Islam, kawan Rasul setelah Islam, kawan Rasul setelah hijrah, kawan Rasul dalam jihad, kawan Rasul di kota Madinah, maka dia akan menjadi kawan Rasul sampai kuburannya berdekatan, dan tentunya dia pun akan menjadi kawan Rasul fil jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah sejarah singkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.